Rafael Varane tinggalkan latihan Madrid, urus transfer ke Manchester United. Rafael Varane meninggalkan tempat latihan Real Madrid. Pemain asal Prancis itu mengurus kepindahan ke Manchester United. Varane dispekulasikan merapat ke MU. Sebabnya, dia menolak sodoran kontrak baru dari El Real. MU dikabarkan sudah melakukan kontak dengan Madrid untuk menawar Varane. Negosiasi antara kedua klub kabarnya sudah dilakukan. Media Inggris, Mirror, mengungkap bahwa ada jarak 10 juta pound sterling antara MU dengan Madrid untuk jual beli Varane. MU disebut hanya mau membayar tebusan tak lebih dari 40 juta pound sterling untuk Varane. MU memang membutuhkan amunisi baru di lini belakang. Sebabnya, Setan Merah merupakan tim empat besar dengan lini belakang paling buruk. Dalam 38 pertandingan musim lalu, MU kebobolan sebanyak 42 gol. Catatan itu lebih banyak 12 kali kebobolan dibandingkan Manchester City yang menjadi juara. Manchester United sedang berburu tandem Harry Maguire. Eric Bailly inkonsisten karena cedera. Sementara Victor Lindelof juga angin-anginan. Di bursa transfer musim panas 2021, Madrid sudah kehilangan satu bek, Sergio Ramos. Di lini belakang masih ada amunisi David Alaba, yang didapat gratis dari Bayern Munich, Nacho, juga Eder Militao. Rumit, potensi transfer Ronaldo ke PSG, Icardi ke Juve, dan Mbappe ke Real Madrid. Bursa transfer awal musim 2021 atau 2022 bisa jadi cukup rumit. Sebab, ada beberapa transaksi besar yang tidak bisa berdiri sendiri. Klub bisa mendatangkan pemain baru jika melepas pemain lainnya. Salah satu saga transfer yang cukup rumit adalah Kylian Mbappe. Sang pemain telah menolak ajakan PSG membahas kontrak baru. Mbappe kini membuka opsi untuk petualangan di klub baru. Namun, pintu keluar bagi Mbappe tidak akan mudah. Pasalnya, nilai transfer Mbappe tidak kecil. Selain itu, kemungkinan PSG bisa menawarkan kontrak baru pada Mbappe juga membutuhkan dana yang sangat besar. Juventus, lewat Pavel Nedved, telah membantah kemungkinan pindahnya Cristiano Ronaldo pada musim panas ini. Nedved memastikan bahwa Ronaldo tidak punya rencana pindah, walau muncul kabar Juventus kesulitan dari sisi finansial. Dikutip dari Corriere dello Sport, ada kemungkinan Ronaldo akan pindah. Jika itu terjadi, maka PSG adalah tujuan paling ideal. Tapi, PSG harus lebih dulu melepas beberapa pemain dengan gaji mahalnya. Salah satunya adalah Kylian Mbappe. PSG bisa mendapat banyak uang dari transfer Mbappe, serta alokasi anggaran gaji yang besar untuk membayar Ronaldo. Real Madrid adalah klub yang paling mungkin membeli Mbappe. Pemain timnas Prancis itu akan dilepas dengan harga 160 juta euro. Bagi Madrid, ini adalah harga yang mahal. Namun, ini juga menjadi investasi jangka panjang klub yang membutuhkan ikon baru. Jika melepas Ronaldo, siapa yang akan didatangkan Juventus sebagai gantinya? Sejauh ini, ada dua opsi yang bisa dipilih Juventus. Pertama, mengambil opsi menukar Ronaldo dengan Mauro Icardi. Sang bomber tidak masuk rencana PSG dan Massimiliano Allegri adalah penggemar Icardi sejak lama. Beban gaji Icardi tidak semahal Ronaldo. Juventus bisa melakukan penghematan sangat besar dan bisa membuat tawaran kontrak baru yang mahal pada Paulo Dybala. Selain Icardi, Juventus juga masih punya opsi mendatangkan Gabriel Jesus dari Man City. Harga Jesus berada pada kisaran 50 juta euro. Juventus bisa mendapatkan uang itu dengan melepas Ronaldo ke PSG. David Alaba, harusnya, tidak bakal seapes Eden Hazard. Beban besar di pundak David Alaba untuk lanjutkan kejayaan Sergio Ramos. Real Madrid tidak usah panik, Alaba diyakini tidak bakal senasib seperti Eden Hazard. David Alaba resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid. Dirinya diboyong dari Bayern Munich, setelah kontrak Alaba habis. Alaba seakan memakai nomor punggung 4. Salah satu nomor punggung, keramat, di Real Madrid yang dulu dipakai pada legenda termasuk Sergio Ramos. Dilansir dari Marca, David Alaba diyakini cocok sebagai penerus Sergio Ramos. Bukan tanpa sebab, Alaba merupakan pemain dengan segudang prestasi.
Alaba sudah mengarungi Bundesliga dan 10 tahun terakhir membela Bayern Munich. Disitulah karirnya berada di puncak kesuksesan. 27 trofi mampu diraihnya, termasuk 10 kali juara Bundesliga dan 2 kali juara Liga Champions. Alaba merupakan pemain serba bisa yang gemilang sebagai bek tengah, bek kiri, dan juga gelandang bertahan. David Alaba datang ke Real Madrid dengan prestasi yang sudah terbukti. Apalagi, David Alaba begitu dominan dengan kaki kiri. Yang mana, sudah cukup lama bek tengah Real Madrid tidak memiliki kekuatan dominan dengan kaki kiri. Sisi positif lainnya, Alaba bakal reuni dengan Carlo Ancelotti. Keduanya pernah bekerja sama di Munchen dan sudah tentu Ancelotti tahu betul kualitas pemain berpaspor Austria itu. Satu-satunya kesulitan Alaba adalah masalah komunikasi. Alaba harus secepatnya menguasai bahasa Spanyol, yang mungkin dalam waktu dekat ini Toni Kroos bakal jadi mentornya karena pernah sama-sama di Munchen. Setidaknya dengan segala atributnya, David Alaba tidak bakal kesulitan beradaptasi di Real Madrid, dan diyakini mampu langsung nyetel untuk jadi tembok pertahanan yang kukuh. Setidaknya, Alaba dinilai tidak bakal seapes Eden Hazard. Hazard dibeli mahal dari Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019 seharga 115 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah. Hazard pun langsung memakai nomor punggung 7 yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Apa daya, Hazard kebanyakan berkutat dengan cedera. Disinyalir permainan keras Liga Inggris bertahun-tahun membuat dirinya gampang cedera. Tidak jadi pindah, Gareth Bale bakal berjuang di Real Madrid pada musim 2021 atau 2022. Rumor kepergian Gareth Bale dari Real Madrid di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Sang winger dilaporkan akan bertahan dan memperjuangkan nasibnya di skuad Los Blancos. Di musim 2020 atau 2021 kemarin, Bale mengalami situasi yang kurang baik di Real Madrid. Hubungannya dengan Zinedine Zidane memburuk sehingga ia memutuskan pergi ke Tottenham sebagai pemain pinjaman. Masa peminjaman Bale sudah habis dan ia harus kembali ke Real Madrid. Beredar kabar bahwa pemain timnas Wales itu bakal cabut di musim panas ini. Marca mengklaim bahwa kabar itu tidaklah benar. Sang winger diberitakan akan bertahan di Bernabeu di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Bale siap membuka lembaran baru dalam karirnya bersama Real Madrid. Ini dikarenakan pelatih kepala El Real sekarang bukan Zidane lagi. Carlo Ancelotti kini menjadi juru taktik Los Blancos yang baru. Bale punya hubungan yang baik dengan Ancelotti sehingga ia ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Menurut laporan tersebut, Ancelotti juga menyambut Bale dengan tangan terbuka. Ia menilai pemain timnas Wales itu belum habis. Ia memiliki performa di atas rata-rata. Jadi ia tertantang untuk mengeluarkan kembali kemampuan Bale itu agar ia bisa jadi tumpuan lini serang Madrid di musim depan. Ia akan bergabung dengan pramusim Real Madrid untuk musim 2021 atau 2022.